Halo Traders, pemirsa setia Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Minyak mentah berjangka WTI di bursa NYMEX pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin sempat diperdagangkan turun ke bawah 80 US dollar ke sekitar 79.90 US dollar per barrel. Sebelum akhirnya berhasil naik kembali ke atas 80 US dollar dan diperdagangkan di sekitar 80.10 US dollar. Harga minyak mentah WTI berjuang untuk bisa bertahan di sekitar 80.70 US dollar selama jam perdagangan hari Senin pagi dengan keengganan terhadap resiko ditambah dengan pertaruhan The Fed yang hawkish menopang reboundnya dolar Amerika Serikat. Namun ancaman kekurangan supply minyak mentah terutama yang muncul dari naiknya permintaan akan minyak mentah dari China dan rencana ditambahnya pemangkasan produksi minyak mentah oleh para anggota OPEC Plus kelihatannya membuat para pembeli minyak mentah tetap penuh dengan harapan. Data-data ekonomi yang keluar dari Amerika Serikat belakangan ini membangkitkan ketakutan akan resesi di Amerika Serikat dan menantang mereka yang optimis dengan harga energi. Meskipun demikian, angka yang relatif bagus dari non-farm payroll Amerika Serikat mengizinkan The Fed untuk bersikap hawkish dan menaikkan tingkat bunga sebesar 0.25% pada bulan Mei. Hal ini menopang naik dolar Amerika Serikat. Support terdekat menunggu di 79.79 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 79.09 US dollar dan kemudian 78.50 US dollar. Resisten yang terdekat menunggu di 81.07 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 81.66 US dollar dan kemudian 82.36 US dollar. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibisius.